Pagi ini saya pergi ke Pantai Seri Tujuh untuk melihat keadaan di kawasan Pantai Seri Tujuh yang sering menjadi tumpuan ramai pengunjung-pengunjung dan juga para pelancong yang datang daripada luar dan juga di kawasan tempat, sama ada pelancong dalam negeri ataupun pelancong luar. Pantai Seri Tujuh ini bukan satu destinasi peranginan tepi pantai yang sangat sesuai untuk kita bawa anak-anak dan ahli keluarga untuk beriadah di kawasan tepi pantai. Pantai Seri Tujuh ini memang pantai lama yang terletak di daerah tempat ini, berhampiran dengan pengkalan kubur. Ada banyak aktiviti yang dijalankan di kawasan Pantai Seri Tujuh ini. Kemungkinan hari ini kita lihat ada kuda, mungkin ada permainan menunggang kuda dan sebagainya. Banyak aktiviti yang dijalankan di kawasan Pantai Seri Tujuh ini. Saya ada di hadapan pintu masuk Pantai Seri Tujuh ini. Di belakang itu ada kelihatan kuda, kemungkinan ada permainan tunggang kuda dan sebagainya. Dan ini pula kawasan di sekitar pantai itu yang kita dapat lihat pelbagai aktiviti seperti mengail, menjala ikan dan sebagainya dijalankan oleh pengunjung-pengunjung yang datang melihat dan membawa keluarga ke kawasan Pantai Seri Tujuh ini. Pantai Seri Tujuh ini memanglah merupakan satu kawasan pantai yang terkenal di daerah tempat yang menjadi tumpuan ramai. Banyak pengunjung-pengunjung ini kita dapat lihat banyak penjual-penjual yang datang untuk menjual makanan dan sebagainya pada pengunjung-pengunjung yang datang untuk rehat di kawasan tepi pantai. Ini ialah saya tunjukkan kawasan pantai. Dulu memang pantai Indelandai, tapi hari ini akibat daripada ombak dan kesan yang kuat, pantainya agak curam dan tidak sesuai untuk aktiviti seperti mandi-manda dan sebagainya. Memang cukup bahaya dan kena ada dalam keadaan berhati-hati, terutama pengunjung yang membawa anak-anak kecil, kerana memang pantai memang cukup dalam. Ini ialah keadaan waktu pagi, belum ada pengunjung yang datang ke kawasan pantai ini. Ada sedikit saja pengunjung kerana masanya terlalu awal pagi pada hari Jumaat. Kemungkinan dalam waktu tengah hari sedikit hingga ke petang memang penuh dengan pengunjung-pengunjung yang datang ke kawasan pantai yang membawa ahli-ahli keluarga dan anak-anak.